Penyakit sawan atau epilepsi boleh berlaku tanpa mengira bangsa dan peringkat umur. Malah sehingga kini masih ramai yang cetek pengetahuan mengenai punca berlakunya. Dan justru pendidikan Universiti Sultan Zainal Abidin memperkenalkan program pendidikan epilepsi animasi interaktif untuk membantu pesakit sawan yang memahami bagi memahami penyakit yang dihadapi. Dan menariknya, kaedah yang disampaikan dalam bentuk animasi itu boleh menarik minat kanak-kanak mengenai tentang sawan. Epilepsi merupakan gangguan pada aktiviti elektrikal normal di otak berulang-kali. Simptom paling biasa berlaku keadaan tidak sedar diri secara tiba-tiba dan seluruh tubuh menjadi kejang. Biasanya jika berlaku pada golongan kanak-kanak buat pertama kali, puncanya jarang diperolehi. Sekiranya berlaku di kalangan orang dewasa pula, ia mungkin dikaitkan dengan tumor. Untuk membantu pesakit sawan, terutama kanak-kanak memahami dengan lebih mudah mengenai penyakit yang dihidapi, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Profesor Dr. Luar Pelin, menjalankan projek pembelajaran menerusi kaedah animasi. Dengan kehadiran program ini, kita mengharapkan agar penyebaran maklumat tentang penyakit mereka, tentang pemakanan ubat-ubatan, tentang penjagaan kesihatan mereka secara seluruhnya, tanpa perlu terlalu bergantung kepada ibu bapa, penjagaan ibu bapa. Dan informasi atau maklumat yang disampaikan adalah berbentuk interaktif dan animated. Pihak UNIZA juga telah menguji keberkesanan program pendidikan epilepsi animasi interaktif di kalangan pesakit. Ternyata keputusannya positif. Malah program ini amat sesuai dijadikan bahan pembelajaran di sekolah. Kita mengharapkan dengan adanya program sebegini, penyebaran maklumat kesihatan atau pendidikan kesihatan pesakit akan menjadi lebih efektif dan berkesan kerana pesakit akan lebih mampu mengekalkan maklumat-maklumat yang telah diberi berbanding dengan sistem biasa yang kita memberikan hanya brosur-brosur, risalah dan poster yang hanya mungkin kekal sekejap di dalam minda pesakit. Inisiatif Profesor Dr. Luar Pelin mencipta program ini mendapat pengiktirafan pingat emas pada pameran reka cipta antarabangsa ke-42 di Geneva, Switzerland, April lalu. Dalam pada itu, UNIZA bercadang program ini dapat dikongsi secara percuma menerusi Google Play untuk kemudahan ramai.